susun bendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semuanya, semoga kalian baik-baik saja. Kali ini aku tepatnya berada di pesisir Sungai Barito bosku. Jadi kita akan melakukan checking harga kayu miliaran rupiah ya. Di sini kita melewati rakit-rakit kayu dulu. Ini rakitnya ada sekitaran 5.300 kubik. Jadi rakit ini kita nggak perlu checking, kita melewati rakit ini karena kita akan melakukan checking di tongkang nanti ya, tongkang kayu khusus kayu tenggelam bosku. Ini rakit kita cuman untuk lintasan aja ya, panas juga sih kalau kita lama-lama di rakit ini ya, panas kaki ini bosku, suasananya panas banget. Kita di sini akan naik kelotok, ini namanya kelotok atau perahu bosku. Waduh, muncul muka aku bosku, biasanya di belakang layar, jadi kali ini sedikit-sedikit muncul di layar ya. Biasanya aku berada di belakang layar. Nah ini kita akan menuju tongkang. Di sini kayunya ada kayu keruing, resak, dan ranti batu. Ini muatannya sudah maksimal bosku, cuman kita nunggu air, keadaan air aja, ini masih terlalu over bosku. Di sini ada keruing, itu jenis kayu yang tenggelam, jadi kita gunakan pakai tongkang muatannya. Kalau yang rakit tadi itu ada kayu timbul, kayu tenggelam itu kayu timbulnya untuk kandungan. Nah ini jenis yang paling belakang tadi ya, ada resak, ini yang warna gosong-gosong itu resak, ada meranti batu. Ini bagian tongkang belakang, dan di sana ujung sana itu bagian depan. Nah ini jenis-jenis keruing bosku, ini 3.200 kubik. Tadi harga kayunya kalau 4 juta 1 kubik, jadi 12 m ya bosku. Ya seperti ini ya, panas-panas kita terpaksa harus checking, karena kalau kerjaan seperti ini nggak bisa dikerjakan dari rumah, gimana lagi meskipun suasananya lockdown, jadi tetap kita harus checking ke lapangan panas-panas seperti ini. Nah ini keruing, ini dari Barito, ini dari Hulu Barito, ini rencananya kita akan diangkut ke Jawa Timur, ke Gresik tepatnya. Jadi biasanya kita transit, jadi kali ini kita langsung ke Gresik aja, langsung Jawa Timur ya, meskipun suasananya lockdown ya, semuanya lah segala apa ini, karena ada musim wabah 2020 ini ya bosku. Jadi tetap ekspor, bukannya ekspor ya, ekspor belum tentu, jadi kita tetap melakukan ke antar pulau itu pengiriman kayu ya bosku. Gak tahu nanti kalau dari Gresik nanti, yang penting kita ini siapkan dulu dari Hulu Barito ini untuk menuju ke Gresik nantinya. Nah ini adalah ekor tongkang ini bosku, terendam air, yang gak tahu kalau di laut nanti, kalau dari Banjarmasin, kan Banjarmasin ini ujung Barito ya hilir, kalau dari Barito nanti mungkin ke laut, di lautnya gak tahu apa bisa timbul ya. Kira-kira menurut kalian kalau di air asin itu bisa lebih timbul apa enggak, itu aja. Ini kan masih air asam ya, di Barito ini udah keruh-keruh kayak gitu, banyak vitaminnya ini airnya. Nah ini penampakan Sungai Baritonya bosku ya, kita akan keliling tongkangnya ini. Ini hampir tenggelam, kalau di laut nanti bisa kapangan ini ya, namanya bisa ada ulat laut. Ini nggak diikat, jadi apa-apa yang nggak tahu juga sih. Ini kita sesi foto-foto aja, checking namanya foto-foto gitu ya, aku sambil video juga. Ini foto-foto laporan ke polisi Airut dan Polres nantinya ya, karena kita perizinan untuk ya seperti ini ya, banyak lah namanya plus 62 atau Indonesia ini banyak efek bengeknya seperti itu. Nah ini nampak sebelah lambung kiri tongkang ya, ini 3.200 kubik, sekitaran 3.200 kubik lebih ya.
Kalau dirupiahkan ya harga 4 juta satu kubik ya cuman cuman 12 M gitu. Ya yang tadi itu seperti yang dirakit tadi terbengkalai juga bosku, karena nggak ada yang beli sih, nggak payu-payu. Ini juga belum tentu maksimal payunya gitu, ini sudah banyak direduksi ya, habislah intinya. Dari 3.200 jadi berapa kubik gitu, karena ada banyak potongan dan harga pun gara-gara ada wabah-wabah itu ya, seperti inilah habis. Nah ini tulisan Banjarmasin di Batara 8 nya. Jadi tongkangnya kita gunakan KBU2. Ini kapalnya, nah ada kapten juga di situ. Takbotnya ini TB Batara 8 ya, takbot Batara 8. Nah ini kapten nggak apa net gitulah. Ini Batara 8. Ya mungkin itu saja bosku. Di lain kesempatan kita explore ya, ngupload film juga iya, apa aja juga iya di sini ya, tentang ya seputaran dunia lah. Yang paling banyak di sini tentang Barito juga. Jangan lupa like, share, dan komen lah jika video apakah yang terbaik lagi nantinya. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream.